Cascade dan bekerja di mana, Ibu? Puskesmas Klabono. Rumah Ibu di mana? Rumah saya di Sorong. Sorong? Iya, dari Sorong baru naik ke sini tugas. Selesai kita pulang lagi ke Sorong. Dulu sebelum ada jalan Trans Papua, Ibu pakai jalan apa, Bu? Kita pakai motor. Yang kayak ini Honda. Itu juga kalau kita lihat kalau hujan ya memang kita jalan kaki. Mobil kita pagi, kalau siang hujan kita tidak naik. Jalan sudah becek. Nanti sampai pagi besok baru kita naik pagi. Itu berapa lama, Bu? Jalan ya, kebunnya? Sehari saja. Kalau kita dari sini ke Klamono, kalau tidak hujan, jalan bagus, kita tidak sampai 2 jam, 1 jam setengah sudah di Sorong. Tapi kalau hujan, berarti kita turun dari mobil, mesti dorong lagi kalau jalan sudah rusak. Oke. Kalau sekarang berapa menit, Bu? Kalau dari sini, ya tidak sampai 30 menit kita sudah tiba di sini. Karena kita jalan sudah bagus. Ibu, harapannya apa, Bu, untuk ke depan jalan Trans Papua ini? Kalau kita ke depannya maunya jalan itu transportasi, jalan bagus. Misalnya kita juga melayani orang sakit. Kalau jalan bagus ya kita antar orang sakit juga tidak terhalang. Ada kalau jalan kita juga kadang-kadang tuh bagus juga di jalan lagi karena kita sudah sejalan. Dulu kalau antar orang sakit gimana, Bu? Ya kita pakai taksi. Taksi. Iya. Berapa itu, Bu, sekali? Itu kita pakai taksi dibayar 300 untuk sampai ke Sorong. Iya, sampai di Sorong rumah sakit. Rumah sakit Sorong. Ya. Nah, kalau sekarang? Sekarang juga kita masih pakai taksi. Itu berapa? Itu juga sudah naik 400. Sudah naik 400. Iya, 400. Padahal sudah ada jalan bagus. Iya, padahal kita bilang jalan sudah bagus, tapi ya itulah mereka bilang bahan bakar juga naik jadi itu sudah 400. Okay. Sekali saja. Tapi minimal jarak tempuhnya cepat, lebih cepat bisa, lagi. Oke. Kemana ini, Pak? Dari Sorong ke Padopo. Padopo. Biasanya Bapak naik apa itu sebelum ada jalan Trans Papua? Karena masih impor trek. Bisa jalan kaki dulu, jalan belum ada toh. Jalan kaki. Jalan kaki berapa menit, Pak? Berapa hari? Satu hari lagi mungkin hampir 3 hari. 3 hari. Yeah. Untuk kepentingan apa, Pak? Ke Sorong ke daerah ini? Untuk ekonomi begitu. Jualan. Jualan. Oke. Terus dengan adanya jalan ini gimana, Pak? Bapak merasa terbantu atau gimana? Gimana, Pak? Dengan adanya jalan ini ada bus Damri, terus Bapak merasa terbantu atau gimana? Terbantu. Dulu sekali jalan berapa, Pak? Kalau misalnya naik sebelum ada Damri gitu atau bagaimana? Kalau sekali mungkin 1 minggu. 1 minggu? Iya, kalau. Kalau jalan? Jalan. Jalan kaki? Ya maksudnya 3 hari itu, kalau tidak kita rumah ya tinggal di tempat itu, masih tinggal di kampung begitu tidak. Kalau ada keperluannya turun ke kota. Oke. Kalau naik Damri ini berapa duit, Pak? Berapa rupiah? Ya bagaimana? Dari Sorong ke sini 25. 25.000. Ya, 25.000. Iya. Oke. Terus sekarang Bapak jadi setiap hari dari Sorong ke sini? Oh, tidak. Tidak. Ya. Dalam seminggu berapa kali, Pak? Bisa 2 kali. 2 kali. Ya. Bapak berjualan apa, Pak? Hasil kibun. Hasil? Kibun. Kibun, pisang. Oke, hasil bumi ya? Hasil bumi ya. Oke.